Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di trotoar yang mendapatkan akses ke tangga dari stasiun LRT Cawang Cikoko. Terlihat sekarang sedang pengerjaan atap dan juga dinding-dinding sekeliling dari akses tangga tersebut. Adapun di area atas ini dilindungi oleh tebing yang ada di sini. Namun di sini hanya akses tangga ya, dan juga akses menuju ke halte Cawang Cikoko. Kalau tangganya terlihat sudah selesai semua, sudah diubin sepertinya. Nah, ini tinggal menata dinding-dinding dari akses tangga di stasiun ini. Adapun sisi bagian barat dari stasiun Cawang Cikoko ini, untuk liftnya sudah terpasang ya, sudah ditutup juga dengan bagian sekelilingnya. Ini nanti di depan sana ada proyek LRT City. LRT City MP Haryono. Paling dekat dengan akses ke stasiun LRT Cawang Cikoko ini ya harus melewati JPO yang ada di depan sana. Baru bisa masuk ke area sini. Jadinya belum tahu ini apakah nanti ada penambahan akses untuk penghuni dari LRT City itu. Untuk akses di area bagian barat ini belum ada penambahan signifikan karena memang untuk bagian tangga, kemudian railing atau pegangan, kemudian eskalator sudah siap semua. Untuk atap juga sudah siap, tapi yang di sisi bagian bawah ini untuk dindingnya masih belum dipasang juga. Nah, ya. Nah, nanti kan kalau memang disediakan namanya LRT City, paling dekat nanti aksesnya ke stasiun Cawang. Tadi kan saya kasih tahu kalau yang ada di JPO ini, dan juga ke penampangan dari halte Cawang Cikoko, walaupun ada di seberangnya persis dari stasiun Cawang Cikoko ini. Mungkin itu dulu update dari stasiun Cawang Cikoko. Terima kasih.